Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Con, con, con. Komentar ya, ternyata AB1 itu update-annya udah lama ya. Mungkin karena gue gak pernah pakai AB1 lagi, jadi gue gak sadar ya. Nah, gue juga baca di komentar kalian ya, yang dapat update-an ini malah EVA 3 guys ya. Tadinya dari 35% jadi 42% ya. Ini EVA 3 ini jarang banget dipakai juga ya. Apalagi semenjak ada sistem blessing lagi guys ya. Jadi terakhir tuh update-an ya, ini sebelum ada sistem blessing, ini EVA 3 masih sering dipakai guys ya. Nah, semenjak ada sistem blessing, ini EVA 3 jarang banget dipakai. Selainnya karena kalian tahu sendiri ya, kalau dapat blessing yang nggak sesuai gitu ya, misal dapat blessing sinergi lain dari sinergi yang mau kita jadiin ya, itu auto nggak aktif ya, kita mesti reset blessingnya atau buang hero nya gitu ya. Apalagi ya kalau kita bandingin dari awal pertama kali EVA 3 keluar ya guys ya, ini tuh udah turun jauh banget gitu ya. Dulu awal-awal tuh seinget gue ya, itu sekitar 70% atau 65% gitu ya, dan itu masih di eranya MM itu efeknya ngilang gitu guys ya, ngilang sama 2 detik kalau nggak salah ya. Itu enak banget pakai EVA 3 ya. Nah sekarang karena di buff lagi jadi 42%, kita bakal coba ya. Nah, mungkin di meta yang sekarang ya, yang cocok pakai EVA 3 ini menurut gua antara WM atau Lancer ya guys ya. Nih, Lancer ini ada dapat attack speed lagi 30% ya. Jadi kalau misalnya kita komboin ya sama EVA 3 yang 42%, jadi ini sekitar 70%an ya. Setara sama kayak EVA 3 zaman dulu guys ya. Zaman-zaman dulu banget ya, awal-awal EVA 3 ya. Jadi sekitar 70%an. Nah, paling PR-nya ini ada di blessing doang ya guys ya. Jadi kayak contohnya nih Min Sitar. Kalau misalnya kita dapat blessing Quarter Master, kita mesti reset ya. Ini juga Silvana kalau blessing Norton Adventure reset ya. Jilong sih aman kalau blessing ini ya Kak Dia. Arlott juga sama ya. Kalau blessing Immortal mesti reset. Alpha juga aman ya. Alpha Jilong doang yang aman ya guys ya. Ini Moskov kemungkinan nggak bakal gua pakai ya, karena gua mau pakai Mia ya. Jadi Mia itu ada sinergi MM ya. Kalau kita pakai Moskov juga nggak bisa guys ya. Oke ya, seperti biasa sebelum kita mulai ya, kalau kalian mau top up ya, langsung saja ke mlistore.com ID pastinya, karena murah meriah muntah dan juga terpercaya ya. Oke, langsung saja lah kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke ya, ada yang PV-nya Lunox di edit anjir, bukanya ada aja kampret. Oke, ini kita mau ban Vale aja ya. Gila nih, kemungkinan 99,9% bakal gua doang yang bakal make EVA 3 nih guys ya. Di commander yang bener-bener gak laku cok, gak mungkin ada yang make selain dua ini di match ini ya. Gak tau ya, mungkin kalau kalian masih ada yang suka main EVA 3 ya, mungkin masih ada guys ya, cuma bakal ibaratnya satu banding berapa gitu ya, jarang banget pasti ya, soalnya banyak banget komentar-komentar lain yang jauh lebih bagus gitu ya. Cuma ini emang gua beri julukan nih, EVA ini komentar malas mikir ya, karena cuma pakai satu sinergi doang. Cuma kalau sekarang ini mungkin bukan apa ya, tetap malas mikir ya, karena kita nggak mikirin combo, cuma butuh satu sinergi doang ya. Cuma PR-nya ini adalah kita kalau misalnya dikasih blessing yang tidak sesuai ya, itu bikin puyeng guys ya. Ya lawan kita ada Chao Arper AB3 ya, Angela, Yuki, Bus. Wih, ini beragam sekali guys ya. Ada Ragnar segala pula. Oke, ini kita ambil si, aduh mana sih itu? Lancer. Ah, ini dia guys. Arlott ya. Oke, Arlott-nya kita dapat guys ya. Semoga aja tidak ada blessing-blessing yang melenceng ya. Kalau udah dapat satu blessing Lancer udah aman banget guys. Oke, ini Lancer sudah muncul. Kita pasang aja langsung ya. Lancer. Cep, nanti Hyperhead bakal gua kasih di Mia ya guys ya. Oke, let's go. Kita lihat dapatnya apa guys ya. Gua sih lebih prefer ke Inspire atau enggak Flicker. Flicker juga bagus sih guys ya kalau mau main Lancer gini. Kayaknya gue bakal ke arah Flicker aja ya. Dibanding Purify, gue pengen langsung dari awal tuh ngeburst damage-nya ya guys ya. Dijual awal-awal biar Flicker-nya ditaruh di Arlott dulu ya. Wes, mesti cuma harus satu hero ya. Pakai Ragnar dia boy. Ya, let's go. Ya, atau enggak semoga Mia-nya juga nggak ada blessing-blessing MM ya. Semoga awal langsung keluar blessing-nya Lancer. Nah, udah tenang banget guys ya. Pokoknya udah kalau keluar 2 blessing guys ya, udah tenang banget dah. Kagak ada kejadian-kejadian tidak terduga gitu. Paling nyesek tuh kalau muncul blessing tidak sesuainya tuh ketika di bintang 3 guys ya. Mesti reset udah bintang 3 di reset. Ih, ada Arlott lagi coy. Oke. Ini kita pasang aja Lancer semua ya. Oke. Maksudnya cuma naruh 3 hero ya. Mau nyari apa dia? WM ya? Nyari blessing WM kayaknya dia guys. Oke,
nih. Kita kasih menang juga ya. Oke. Okay. Nah, nice sekali. Lancer. Oke, okay, kita udah dapat lancernya, guys. Nah, ya. Ini gua mempertahankan win streak kita ya. Ini kita taruh di ini ya. Belum nyala 4 lancer, guys ya. Kita cuma butuh 2 hero lancer lagi ya. Satunya Mincitar ya, satunya lagi paling Jilong ya, guys ya. Kayaknya paling di nyari Jilongnya aja nih. Jilongnya kan 4 gold. Semoga aja blessingnya langsung blessing lancer ya. Aduh, musuhnya ternyata, guys ya. Gendut banget, cok. Ini 1 2 3 4 hero bintang 2 ya. Percuma kita tadi. Up level ya. Kalah-kalah juga nih kayaknya. Ya, tapi lumayan sih kalian enggak gitu banyak, guys ya. Bang Lancer sih dari early sih udah kuat sekali ya, udah strong. Kenapa, cok? Oke, enggak apa-apa kita kalah, guys ya. Memang musuhnya udah gendut-gendut, coy. Oke, kita ke 6 ya. Masih ada, aduh, masih ada item ini lumayan, guys. Rose Gold diambil juga. Oke, kita ambil. Aduh, anjing. Telat gua, goblok. Nah, gini. Lumayan lah masih kepake ini ya. Buat mengamankan diri dari para mage-mage ya. Oke. Wah, lawan kita ada yang main Lancer juga nih, guys. Wah, ini sih auto rebutan, coy. Set, 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 kepret, crot. Aduh, Layla Jablayatos udah bintang 2, guys. Layla Jablayatos. Layla Jablayatos. Yuk, kita kepret. Kayak si DTU. Kalah Layla. Nice. Masih lemot ya Laylanya dia, guys ya. Oke, okay, kita butuh ngeroll, guys. Nah, Arlott bintang 2. Nah, bintang 2. Oh, oke, okay. Blessing itu ya. Gak apa-apa. Lumayan Alpha blessingnya. Lumayan dapat blessing Alpha, guys ya. Blessing yang melencengnya nih Alpha nih. Kalau yang blessing melencengnya Arlott ya, gue mesti reset, guys ya. Kalau Alpha gak perlu reset, gak apa-apa. Karena Mystic itu mesti pakai kayak mesti 3 ya, baru aktif ya. Jadi santuy ini kita, boy. Kita tinggal nunggu satu blessing lagi nih ya. Semoga blessingnya satu lagi nggak melenceng, guys. Set. Buset ini. Gak ada scary-scary-nya dia, boy. Oke, okay. Ya SPD kita masih lemot ya. Kalau udah 6 Lancer baru kita dapat sekitar 70%, guys. Oke, okay, bentar ya. Magic Suit kita nggak butuh, kita unlimited expansion aja lah ya. Jadi kita ngeroll-ngeroll di awal dulu, nanti up levelnya jadi agak kebantu gitu, guys ya. Nah, ini kan banyak hero murah nih. Let's go. Semoga Mia kita cepet bintang 3 sih, guys. Biar bisa di-hyperin ya. Nah, ada DHS. Oke, okay. Kita cari lagi ya. Alpha, oke. Okay. Anjay. Blessingnya nice sekali ya. Aduh, adik, keluarnya Moskop lagi, guys ya. Ini kalau keluar Moskop, nggak bisa pakai Mia, guys. Duit kita kurang lagi, kurang 1 gold ya. Habisin aja lah ya. Kita ambil Moskopnya, guys. Oh, gila. Boy. Yuki 3 Jilong ya. Cara Moskopnya tetap mesti kita ganti, guys ya. Paling kita pakai sementara aja Moskopnya ya. Set, santai bro, santai. Oke, okay, kita ambil dulu. Tahu kita kayak gini aja kali ya. Lancer tapi MM-nya nyala 2, guys. Cuma kita nggak dapat dari ini ya, dari Eva 3-nya nih. Coba kita lihat attack speed-nya gimana ya. Ini dari Lancer only nih berarti ya. Nggak ada dari Eva 3-nya nih. Lumayan sih, cuma masih kurang cepat kayaknya, guys ya. Tuh, masih lemot ya. Mau nggak mau paling kita harus merelakan ya, nggak pakai Mia dulu, guys. Tapi Mia kita juga belum jadi sih. Coba kita ngeroll lagi, guys. Siapa tahu ketemu Jilong langsung ya. Mia lagi. Oke, Mianya nggak ketemu-temu lagi, guys. Nah ya, kita pindahin dulu kalau gini, guys ya. Biar dapat Eva 3-nya dulu ya. Kita lihat nih. Tadi kan Eva 3 kita nggak nyala, sekarang Eva 3 kita nyala nih, guys. Dapat tambahan 40% ya. Set, 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 set. Wah, wow, emang beda jauh sih, guys ya. Langsung berasa banget attack speed-nya ya, 70% attack speed. Beuh, gacor sekali, guys. Nice. Oh, ini kalau dapat rune yang dari ini lumayan juga, guys ya. Kalau yang hero 1 2 gold itu dapat 20% attack speed ya. Jadi total hero 1 2 gold 1 sampai 3 gold ya. Itu dapat sekitar 90% attack speed dong berarti ya. Hero-hero murahnya attack speed-nya bakal jadi gacor banget, coy. Slot diambil. Kita enggak butuh kristal-kristal, guys. S-Claw diambil, Rose Gold diambil juga. Kita ambil ini deh. Berapa ya, kita ambil dominan ice ya. Coba kita ngeroll lagi ya, guys ya. Ambil ngumpulin Mia sambil nyari Jilong ya. Wah, Mia kita mau jadi, coy. Kurang sebiji lagi Mia kita jadi, guys. Kasih Arlott ya. Oke, lawan kita WM ya. WM Lancer nih, guys. Dia punya lifesteal, kita nggak punya lifesteal ya. Tapi attack speed kita bakal lebih ngeburst ya. Tuh, beuh, gila, boy.
Nggak sempet dia ngisi live till ya guys ya, langsung bubar coy. Masih enak sih nih guys Eva 3 ya, pakai Lancer ya. Jadi benar-benar langsung nge-burst damage di awal coy. Ayo. Wah ini mau bintang 3, Mia gua bintang 3 ya, sudah ready. Ini Moskov kayak jualnya deh guys, kita bakal ganti juga Moskovnya. Nah ini dia coy, keluar si ini guys. Nah, lupa ya gua guys ya. Nah ini kita taruh depan deh. Udah tadi terlalu fokus nyari si Jilong guys ya, padahal si ini belum dapat tadi min sitarnya ya. Oke, let's go, kita lihat bagaimana burst damage-nya. Serat, 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 Mia langsung drut, 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 drut. Aduh anjing, kena laser, slow, 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 slow. Cot 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 cot. Casey dia tahu boy. Cepet ya guys ya. Ini apalagi kalau semuanya pakai item-item attack speed ya guys ya. Kalau Mia gue megang golden staff sih lebih ngeri lagi nih coy. Satu orang meninggal ya. Ada. Aduh bentar. Elite team. Nah elite team nih guys ya. Ini elite team ini ke semua hero gue nih guys. Kalau Storm Sen nanti ke Mia doang ya. Lebih cuan sih ke elite team ya. Jadi ini hero. Ini kan hero 1-3 gold semua nih. Semuanya dapat efek 20%. Berarti semuanya ini ya. Yang gue pasang sekarang. Attack speednya ini 90% ya. Tanpa item 90% guys. Cuman dari efek sih energi run sama ini aja ya, Eva 3 ya. Gila boy, lihat tuh Mia gua attack speed ya cuman modal golden staff doang guys. Kita butuh item ya. Jadi kita ambil Spear of Glory boleh lah, apa-apa. Salah Mia, kita kasih si Halbert ya. Kalau-kalau musuh ada yang punya lifesteal kenceng coy. Waduh, lawannya AB 3 lagi nyala coy, Pak coy. Gila 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 gila. Rata langsung bentaran guys. 90% attack, 90% attack speed ya guys ya. Sengeri itu coy. Nggak butuh Moskov ya. Moskov nggak bakal kita pakai guys. Udah paling the best kayak gini sih ya. Kayak minyak ya. Gila coy. 90. Ini kalau ditambah, sebenarnya kalau tambah satu lagi rune yang bakar-bakar ya guys ya. Blazing Blade sih ini lebih ngeri lagi coy. Udah attack speed kenceng ya. Bakar-bakar. Splash damage ya. Combo-wombo coy. Tangkol lagi aja guys ya. Kita fokusin bintang 3 nih. Biar hero kita gendut-gendut coy. Yang main Lancer standby XX1. Dan by XX1 aja. Cuma langsung ketemu, cok. Oke, okay, let's go. Jilongnya. Aduh, anjing. Anjing, life steal-nya kencang banget, cok. Jilong, cok. Buset, ngeri banget, cok. Jilongnya, cok. Wah, udah cocotnya ada bajingan, guys. Guys, gila lu. Gak tembus, cok, Jilongnya, cok. Kita udah pakai si Halbert padahal ya. Jilong Yuki 3, guys. Udah lama juga ngeliat orang maki Yuki 3 ya. Kurang gendut, berarti hero kita kurang gendut, guys. Nah, ayo, let's go. Arlott, oke, bintang 2. Nah, ada Jilong. Ini skip aja. Kita pasang Arlottnya yang 2 biji ya. Ini Alpha sama ini kita mau bintang 3 nih, guys. Dua hero ya. Oke. Oh, ini lawan god yang tadi, cok. Aduh, Miyago, itunya ke situ lagi, guys. Aduh, anjir. Wah gila, goldnya berbahaya coy, Pak coy. Kampret ya, pelikirnya ke situ lagi Mia gue guys. Sisa 4 orang ya, ada DHS, ada si Halbert guys. Dua-duanya bagus ini guys. Oke, kita ambil ini aja ya. Kalau semua hero kita megang DHS sama si Halbert, berapa enak? Gacor ya. Go. Jilong. Nah, Silvana gue bintang 3, oke. Silvana gue kasih ini deh. Sama DHS sama ini ya. Oke, ada dua hero kita bintang 3 nih guys. Oke, mage-mage ya. Untung tadi kita ngambil ini coy. Rata semua guys, bentaran guys. Gila boy. Kita tadi ambil Oracle ya. Coba kita lihat Jilongnya. Jilongnya kalah guys sama kangkung cok. Jilongnya guys. Jilongnya kalah sama kangkung ya, mampus. Makin gendut tumbalnya anjing. Yang ini mesti diwaspadai goldnya, yang itu ditaruh. Mia taruh kiri sama dia ya. Nah kita megang si Halbert, berarti mesti kehajar ke Mianya guys. Kayaknya kita bakal ketemu kangkung ini sih guys. Oh enggak, masih ketemu yang ini ya. Set, ketemu ini sih menang pasti ya. Bentaran doang nih guys. Tuh, bentaran doang ya. Bentaran langsung lenyap coy. Kita pulangin dulu nih AB3 nya ya. Oke, AB3 pulang. Kita ketemu yang Jilong tadi kalah ya. Kenang. Dia kalah tadi ya sama Trollek ya. Ini juga, oh ini ngeri nih. Guardnya ngeri guys. Dia ditaruh di full kanan ya. Kalau mincitar ini gue rata. Kalau rata bintang 3 enak nih guys. Udah keras jadi ya, darahnya tebel. Valen Blood atau Rose Gold ya. Ini aja deh. Si Halbert lagi guys. Ini Silvana yang bintang 3. Kita kasih si Halbert ya. Mincitar. Nah Alpha bintang 3 cakep. Ayo. Arlott. Kemon 2 lagi Arlott. Mincitar 1 lagi ya. Kita lihat masih banyak ya. Kemon. Aduh gak keluar guys. Kita pindah ke kiri aja guys ya. Mianya. Nah pas. Oke. Okay. Klik kiri ke pojok. Cakep. Mia langsung bantai dia. Mia cerot 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 cerot. Buyar buyar buyar. Mia gue mati tapi dia sekarat guys. Sisa gold sama ini guys. Kepret. Sisa Arlott 2 biji cok. Aduh gak bisa guys. Masih belum kuat ya. Sisa Arlott bintang 3 nih guys. Jilongnya kalah lagi sama kangkung nih. Jilongnya kalah lagi sama kangkung nih. Jeder, bagi damage, bagi damage.
Ih, nice sekali bagi damage. Pulang, nice. Oke. Okay. Nah, ini lebih jelas nih lawan kita berarti si ini, Cok. Si kangkung nih. Kangkungnya, Mia-nya masih di kanan ya. Di kiri berarti kiri kita, guys. Mia kita harus hajar Mia-nya dia. Oke, okay, let's go. Oh, dipindahin sama dia, anjay. Mia-nya dipindahin, guys. Tapi bocor tetap ya. Mia gue yang penting free hit. Mia gue yang penting free hit. Lifestyle Mia-nya dia nggak nampung, boy. Ini Mia Witras. Mampus. Aduh anjing, kalah tetap, Cok. Si ini menang loh, guys. Kangkungnya menang, Cok. Buset. Gak apa-apa lah, bagus lah, guys ya. Gue berharap terakhir lawannya kangkungnya ada nih. Lawan kangkung bisa, masih bisa gampang, guys. Tinggal positioning aja. Nah, Min Sitar bintang 3, cakep. Kayaknya mendingan di Min Sitar sih. Lebih gacor ya, guys ya. Min Sitar kita udah bintang 3 soalnya. Nah, kita bakal lawan si ini nih. Rolex ya, guys ya. Oh, Mia-nya sekarang dipindahin di depan sama dia, coy. Kayaknya Mia gue taruh tengah aja deh. Ya, biar menjangkau semuanya. Nah, Mia gue kesitu flickernya cakep banget. Hajar godnya dulu. Hajar godnya dulu. Aduh, Mia gue kena god, Cok. Anjing. Min Sitar, cucuk. Ih, nice banget. Kita lihat kangkungnya kalah, guys ya. Wah, gordnya udah makin ngeri, Cok. Gue butuh ini, guys. Gue butuh golden staff, guys. Gue butuh golden staff ya. Tapi kayaknya nggak usah gue taruh di Mia nih, guys ya. Rawan ya. Di Min Sitar sih kayaknya. Min Sitar, posisi dia masih sama ya. Nggak dipindah. Oh, dipindah taruh tengah sama dia, guys ya. Ini gue taruh tengah aja Min Sitarnya. Ini kita taruh sini, guys. Oke. Mia gue, aduh, Mia gue dihajar langsung. Min Sitar gue dihajar. Aman. Min Sitar gue masih strong. Casey dia Theo, boy. The power of Lancer. Kepet. Ini gila, boy. This is what I'm talking about ya. Combo males mikir ya. Eva 3 masih bisa kita pakai sekarang ya. Eva 3 Lancer, guys. Ini nggak malas mikir juga sih ya. Ini tetap mikir positioning dan lain-lain ya. Sama mikirin blessing-blessingnya juga pastinya, guys. Oke, tapi seperti yang kalian lihat sendiri, Eva 3 masih worth it buat kalian pakai ya. Kalian bisa coba pakai sinergi Lancer atau nggak. Mungkin yang bisa kalian pakai juga adalah sinergi WM. Di WM tuh juga ada rune yang bagus yang ngasih attack speed kalau tiap darah kita berkurang ya. Jadi pastinya attack speed bisa tambah gacor ya. Kalau misalnya darah kita makin sedikit, attack speed bisa makin gacor juga ya. Oke, jadi sekian dulu video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian ada request episode kamu lain, komentarnya di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Dan stop playing. Stay with Calvin Gaming.